I think it's a cool movie. It definitely keeps you on your toes, and the cinematography is really good. What about you? Yeah, incredible cinematography. The music was great, and it really felt like it was made for IMAX. It was a great experience. Did you scare? I was pretty scared, yeah. What about you? Yeah, I was scared. Okay, thank you, guys. Thank you. It's honestly... It's more interesting than I thought it would be. I thought it was a great movie. I love the movie. It was super good. I'm not a fan of horror, but I thought this was like the perfect blend of storytelling and like scary parts. It wasn't too scary. One of the best like Indo horror movie I've watched so far. Thank you. Semuanya, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog WM Hidayat. Hari ini aku lagi ada di Century City Mall di kota Los Angeles. Dan hari ini pula juga akan ditayangkan premier film Badara Wuhi di bioskop Los Angeles ya. Dan pastinya ikut senang film Badara Wuhi bisa masuk bioskop Amerika. Dan untuk saya sendiri pribadi pastinya ikut bangga, senang bisa nonton bareng para pemain, para dari sutradaranya, penulis, dari tim Badara Wuhi maupun dari tim MD Entertainment. Jadi untuk teman-teman yang belum beli tiketnya, buruan beli tiketnya karena sudah bisa dibeli mulai dari sekarang nih. Tapi bakal tayang atau bisa ditonton di tanggal 11 April 2024. Jadi buruan beli tiket sebanyak-banyaknya, ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak pacar atau ajak siapapun untuk beli tiketnya dan nonton nanti di 11 April 2024 ya. Sekarang ini saya lagi ada di bioskop di Los Angeles dan seperti inilah suasananya. Nanti aku akan ngajak teman-teman melihat suasana premier film Badara Wuhi karena banyak sekali yang datang dan saya pasti ikut senang bisa jadi salah satu bagian dari tim mereka. Jadi stay tune aja, kita bakal nanti masuk dan melihatkan semuanya suasana di sini. Oke, stay tune aja. Nih, jadi sekarang ini tim Badara Wuhi lagi di bagian atasnya, mereka lagi foto-foto, lagi ambil video seperti biasa ya. Merupakan salah satu ikonik di kota Los Angeles dengan background Hollywood. Mereka wajib harus foto sih. Kita pun juga sama, kalau pertama kali datang ke suatu kota tempat yang kita baru datengin, harus foto dengan ikoniknya. Ini dia Hollywood sign-nya. Wah, di sini juga ada anak Ile. Anak Ile. Apa kabar, Bro? Apa kabar teman-teman? Nah, ini dia tim-tim dari Badara Wuhi. Lagi ambil foto-foto semuanya. Sekarang ini saya bersama Pak Kimo. Pak Kimo ini salah satu juga tim dari MD Entertainment juga ya, Pak? Yes. Dan boleh diceritakan, Pak, ini kita tuh lagi ngapain sih, Pak? Kita itu lagi promo film saya, film Badara Wuhi. Akan tayang di Amerika, di North America. Secara luas film Indonesia akhirnya ya. Jadi lumayan go internasional lah film Badara Wuhi ini, dan sekarang saat ini kita lagi promo, lagi rame-rame bersama cast, bersama tim dari MD juga, dan lagi jalan-jalan ke LA. Wah, dan nanti filmnya akan tayang di mana aja nih, Pak? Kayaknya ada beberapa kota di Amerika, okay. Definitely, dan ya semoga seru lah ya. Iya, pastinya harus nonton dong kita. Harus pasti nonton dong. Pasti film seru Indonesia banget nih, film pasti Indonesia. Wah, jadi seperti itulah, kita lagi seru-seruan di Hollywood Walk of Hollywood Sign, dan kita bentar lagi mungkin bakal keliling area Los Angeles. Pokoknya yes, stay tune aja, dan kalian wajib juga nonton film Badara Wuhi. Siap. Luar biasa. Thank you ya, Pak ya. Thank you. Tahu nggak, ternyata beliau ini salah satu subscriberku. Yes. Wah, luar yes biasa. Subscriber WM Hidayat dari di bawah 500.000. Thank you ya, Pak ya. Ngeliatin, bro. Keren, man. Keren. Karena gue suka orang-orang kita yang di luar berkarya dan kasih tahu orang-orang Indonesia gitu, kayak di sini kayak gimana kehidupannya, itu brilliant sih. Wah, luar biasa. Brilliant, salah satu brilliant. Apa ya, kebanggaanku lah, ada yang tahu, ada yang kenal dia, dan ternyata videoku juga bermanfaat seperti itu. Luar manfaat biasa banget, bro. Thank cakep you. Nggak nyangka sih, man. Dan sekarang ini saya bersama Kak Astrid. Wah, subscriber buat kita semua di MD. Luar biasa ya, ini merupakan suatu kebanggaanku ya, bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang luar biasa lah.
Jadi ini merupakan pengalamanku luar biasa juga. Dan sekarang coba mau cerita-cerita Kak Astrid ini. Kenapa kita ada di sini? Kita mau ngapain ini kita sebenarnya? Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kita lagi launching film Badarawi di Desa Penari, the first and only film for IMAX movie dari Indonesia dan Southeast Asia. Jadi tahun ini 2024 film for IMAX cuma ada 5 yang dikeluarin, yaitu ada Dune 2, ada Godzilla vs Kong, Venom coming soon, Joker coming soon, and Badarawi. Wah. Nah, dan kita akan gala premiere di US di Westfield AMC tanggal 4 April dan akan tayang di beberapa kota di Amerika. Nanti detailnya ada di YouTube-nya. Lalu di Indonesia akan tayang tanggal 11 April. Jadi film lebaran. Jangan lupa beli tiketnya. Harus Badarawi. Mantap sih. Oke, kita mau jalan-jalan dulu ya. Kita bakal explore juga area Los Angeles. Let's go. Salah satu subscriber juga Mas Herdi. Halo, halo. Aku suka nonton video-video dia. Apalagi ada tips-tips kayak apa? Dulu tuh aku pernah ngeliat yang tinggal di sini. Tinggal di sini, living cost ya, di sini. Terus cara masuk ke sini juga ada itu. Aku suka lihat-lihat video dia soalnya menarik. Aku tuh kayak it's a dream gitu loh. Living in LA in US itu kan one of my dream. Terus kayak pengen aja, makanya pas aku searching ada videonya Mas Dayat ya, wah menarik ini aku lihat satu-satu. Wah, thank you banget. Jadi salah satu kesukaan apa ya, kebanggaanku juga ketemu dengan teman-teman subscriber juga. Tadi disapa Mas, aku subscribernya, wow, luar biasa lah, seneng banget. Thank you ya Mas ya. Sama-sama Mas. Wah, sukses selalu. Sama, thank you. Thank you Mas. Cepat lulus sekolahnya. Amin, thank you Mas. Sama-sama. Luar biasa. Jadi seperti inilah keseruan MD Entertainment tim dari Badarawi. Jadi lagi ambil foto-foto, video, dan bentar lagi kita bakal ya ngobrol-ngobrol, lalu kita bakal keliling lagi ke Walk of Fame, lalu sekitar KJRI, dan pokoknya keseruannya, dan ditunggu aja peluncuran dari film Badarawi. Oke, okay? Mantap. Oke, okay, thank you so much. Oke, okay. Wow. Hidayat M. Oke, okay, sekarang aku akan mengajak masuk. Nah, semuanya udah dapat. Udah dapat juga. Udah dapat. Oke, okay, sekarang masuk. Oke, teman-teman, jadi seperti ini suasananya. Dan mungkin banyak sekali yang ada di sini, tapi pada nggak tahu nih, ini Mbak Lili nih, penulis dari film Badarawi. Mungkin bisa diceritakan Mbak Lili, gimana sih rasanya film Badarawi bisa masuk di Amerika, dan gimana rasanya bisa berdiri di seperti ini? Rasanya crazy banget, guys. Nggak pernah terbayangkan di karir saya kan kayak gini, tapi kayak... Wow, ini salah satu kebanggaan, bukan cuma kebanggaan aku, semoga sih insya Allah kebanggaan banyak orang ya. Jadi kayak, ini gila sih semua, tiba-tiba tadi ketemu sama media-media yang habis itu kayak bahkan tahu karya-karya lo tuh gue kayak, oh my God gitu kan kayak. Jadi kayak, wah, dan ini akan ditonton sama orang-orang di LA, cerita dari Indonesia, gila sih. Luar biasa. Luar biasa, harus nulis terus sampai tulisan lo tiba-tiba ada di LA. Wah, luar biasa nih, penulis dari film Badarawi. Wuh. Nah, jadi seperti ini suasananya, media-media internasional berkumpul pastinya untuk ngobrol oleh para pemainnya, sutradaranya, penulisnya, dan tim dari Badarawi. Luar biasa, ramai sekali, dan sebentar lagi kita bakal masuk dan nonton bareng pastinya. Dan seperti inilah suasananya, luar biasa ya, Badarawi di Desa Penari. Aduh, apa kabar Pak Fadli? Selalu ada untuk kegiatan-kegiatan promosi Indonesia. Filmnya bagus nih ya, kita support, apalagi ini menjadi pembuka jalan ya buat film-film Indonesia. Dan ini premier saya, selama saya di sini ini pertama kali nih premier film Indonesia di, apalagi di sekelas bioskop AMC kan. Udah gitu kerjasamanya sama Lionsgate ya. Lionsgate ini lumayan agak ini. Pokoknya kita berdoa semoga ini jadi awal yang baik ya. Dan bisa
diterima oleh masyarakat lokal, bukan cuma hanya WNI dan diaspora, tapi masyarakat lokal juga ya. Apalagi ini film yang garapannya, sutradaranya kayaknya Kawakan nih. Kawakan, kemudian si artis-artisnya juga saya lihat beberapa memang sudah malang melintang di dunia perfilman kita kan. Kita ini ada Pak Konjen kebetulan ikut juga. Pak Konjen juga ikut sama kita. Pak Konjen, Emi Dayat nih, Pak. Emi Dayat. Gimana kabar, Pak? Mas? Gimana, Pak? Menurut Bapak tentang film Badarowuhi yang bisa masuk ke bioskop Amerika ini? Ya, keren lah. Keren banget. Kan ini kalau saya nggak salah pertama kali ya pakai ada acara ini seperti ini gitu. Ah, ini Pak Manoj. Nah, Pak Manoj ini gitu. Ini ya mudah-mudahan akan terus ini ya, sukses ya. Amin. Sini. Kita doakan ini pembuka ya Pak ya, dan betul, akan sukses. Dan diterima. Kamu ayah saya. Oh, Pak Manoj. Di sini juga ada Pak Manoj juga beserta ayahnya dan keluarganya. Nih. Ya, wah. Pak Manoj, kita doakan semoga upaya dan niat baiknya Pak Manoj untuk perfilman Indonesia ini sukses dan diterima warga lokal. Amin, amin. Dan sama saya kita juga mau dengan ini permulaan yang positif, permulaan pembukaan lah. Betul. Bagi kita pembukaan jalan, harap dukungan. Saya mau semua diaspora orang Indonesia di Amerika ini ikut support kebanggaan kita. Betul. Film Indonesia bisa masuk, dan kalau ini dapat tanggapan positif, iya, kan kita harus, dan kalau enggak kita yang dukung, siapa jadi lagi, orang-orang kita siapa lagi? Kalau bukan dan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Dan jadi ini tamu istimewa, Pak ya? Ya, iyalah. Kita harus, kan di Indonesia saya selalu mau jadi tuan rumah. Kita harus jadi tuan rumah. Di luar Indonesia, di dunia, kita harus jadi tamu istimewa. Tamu istimewa dengan dukungan ya, orang-orang kita semua. WNI, diaspora, siapapun ya, Anda, teman-teman Anda, semua, ayo, adik-adik mahasiswa, ayo kita ramaikan film Indonesia yang ada di Amerika. Dimanapun itu, seluruh Amerika. Seluruh Amerika. Wah, ini ternyata nanti yang bakal tampil nih video pembukaan. Boleh kenalan namanya siapa? Halo, nama aku Arista Nareswari. Bisa dipanggil Arista. Dan nanti mau ngapain nih nanti? Hari ini aku mau opening performance, aku bakal nari. Jadi Badarowuhi ini full kostumnya udah jadi badan tinggi banget. Terus gak sabar, excited banget buat perform hari ini. Thank you ya. Thank you. Persiapannya jadi awalnya diminta untuk menarikan tarian khusus yang sesuai dengan tema ini, dengan filmnya. Jadi Arsa berapa hari persiapannya? Persiapannya sekitar seminggu. Iya, jadi dia bikin koreo yang sesuai dengan karakter Badarowuhi itu sendiri. Dan untuk mendapatkan pakaian seperti ini di mana? Dari ya? Tim. Kebetulan dibawain dari tim MD-nya. Oh. Jadi butuh waktu seminggu untuk menghafalkan gerakan-gerakannya. Betul. Dan kebetulan aku koreograferin sendiri untuk tarian ini. Ya. Luar biasa lah, ikut bangga ya pastinya. Pasti, ya. Pastinya. Nah, ada yang mau disampaikan untuk tim Badarowuhi atau film-film Badarowuhi yang bisa sampai? Semoga sukses di worldwide, mancanegara. Ikut bangga, bangga ya, sekali. Bangga sekali. Bener-bener bangga sekali. Sukses. Sukses terus filmnya. Semoga laris box office. Amin. Thank you. Thank you. Oke teman, jadi sekarang ini sudah posisi, sudah duduk, sudah pada masuk satu persatu. Dan duduk sebelahan anak LA, Yavi. Yes. Gak sabar. Bro. Gak sabar ya, nonton lah. Ada yang nari. Ada yang nari nih. Wow. Aku balik dulu kameranya biar kalian juga bisa nonton. Ini masih pembukaan ya. Kalian wajib beli tiketnya, kalian belum beli tiketnya. Coming here, I'll be back.
and we like to make movies better. So thank you. Wah, jadi seperti inilah suasana di luar setelah nonton bareng-bareng ya premier dari film Badarawuhi. Luar biasa, banyak sekali yang seneng, kaget, deg-degan, semua campur. Luar biasa sih film Badarawuhi. Bagaimana Bapak pendapat Anda mengenai movie ini? Saya no comment ya. Bagaimana dengan Anda? Kayak ini apa, kayak artis-artis. Oh ya. Sedikit lebih lega ngelihat orang keluar tuh diskusi. Tolong dong, tolong dong. Oke. Oke, kalian harus nonton, wajib nonton ya. Beli tiketnya sekarang. April kalau di US. Oke, kalau di Indonesia 11 April 2024. Wajib beli tiketnya. Nonton bareng-bareng, pacar, keluarga, siapa aja ajak nonton bareng. Mantap.